Hai hai hai, selamat datang di channel hiburan populer. Publik yang sejak lama berharap akan ada sequel dari salah satu film zombie terfavorit Train to Busan akhirnya makin girang nih. Setelah official film terkait merilis poster dan jadwal tayangnya tahun ini. Yuk kamu cari tahu detail film ini lewat video hari ini 6 fakta dan misteri keterkaitan Train to Busan dengan sequel Peninsula. Tapi sebelum lanjut, pastikan dulu ya kamu telah menekan tombol subscribe dan bell notifikasi channel ini biar kamu selalu update info film terbaik lainnya hanya dari channel ini. Merilis poster film. Setelah pada Juli lalu syuting telah dimulai dan kemungkinan telah selesai, sequel Train to Busan yang diberi judul Peninsula akhirnya merilis 2 seri poster ofisial. Dilansir dari laman kompas.com, 2 poster itu menggambarkan para karakter yang berada dalam situasi yang membahayakan. Poster pertama menunjukkan seseorang melangkah di sebuah pelabuhan yang sepi di malam hari, di sekelilingnya terlihat zombie-zombie berkeliaran. Sementara poster kedua menampilkan cahaya fajar menerangi gerombolan zombie. Adapun 2 karakter Jung Suk yang diperankan oleh Kang Dong Won dan Ming Jun yang diperankan oleh Lee Jung Hyun menunggu di balik sebuah mobil. Setting film. Sompi melalui CNN Indonesia melaporkan bahwa film yang telah amat diantisipasi ini mengambil latar waktu 4 tahun setelah peristiwa yang terjadi di film Train to Busan. Peninsula bukanlah sequel Train to Busan karena tidak melanjutkan kisahnya, tapi memang terjadi di semesta yang sama, kata sutradara Yung San-ho kepada Screen Daily. Film ini seperti yang dituliskan oleh IDN Times, mengisahkan karakter utamanya yang bernama Jung Suk yang diperankan oleh Kang Dong Won, mantan tentara yang menyelamatkan diri ke luar negeri namun dikirim kembali untuk menjalankan misi penyelamatan warga sipil. Para pemeran. Karena bukan merupakan sequel langsung dari Train to Busan, para pendukung film ini akan diisi oleh aktor yang sepenuhnya berbeda dari film sebelumnya. Diinfokan oleh Kompas, film ini dibintangi oleh Kang Dong Won yang sukses bermain dalam film Golden Slumber 2018, serta Lee Jung Hyun yang meraih piala aktris terbaik setelah bermain dalam film The Battleship Island 2017. Dan ada pula aktor favorit yang tahun ini baru saja bermain dalam drakor Dokter Romantik 2. Pemeran lain yang berpartisipasi adalah Kyun Hyo, Go Kyu Hwan, Kim Do Yoon, Lee Ri, dan Lee Yi Won. Jadwal rilis. Menurut distributor film New, seperti disebutkan oleh Tirto ID, Peninsula akan dirilis pada musim panas tahun ini. Meskipun perusahaan tidak mengungkapkan tanggal rilis, film ini diprediksi akan diangkat ke layar lebar pada bulan Agustus 2020 mendatang. Wah, semoga saja tidak ada halangan ya guys dan bisa rilis tepat waktu. Prequel animasi. Nah guys, sebenarnya selain Train to Busan dan film yang akan tayang Peninsula, rumah produksi Reed Peter seperti yang disebutkan oleh IDN Times sebelumnya sempat merilis prequel dalam bentuk film animasi berjudul Seoul Station. Film animasi ini turut diisi oleh aktor senior Ryu Seung Ryong, aktris Sim Yoon Kyung, hingga Lee Jun X M Bilek. Ada yang sudah nonton gak nih? Misteri keterkaitan Train to Busan dengan Peninsula. Cinema Plan via situs main-main menyebutkan jika film kedua ini berpotensi menjelaskan bagaimana misteri penyebaran virus di film sebelumnya bisa terjadi. Di film pertamanya dikisahkan kalau para zombie muncul begitu saja setelah ada orang yang terinfeksi di pusat kota. Lantas dampaknya di antara yang terinfeksi tersebut ada yang menjadi penumpang kereta dan menjadi plot dalam cerita Train to Busan. Ada pula kemungkinan lainnya kalau para tokoh baru di sequel ini akan memiliki hubungan dengan para tokoh sebelumnya secara langsung di film pertama. Dikisahkan setelah outbreak di kereta menuju Busan, para survivor seperti Su-an, anak dari Si Kwok yang diperankan oleh Gong Yoo, dan si wanita hamil Song Kyung yang berhasil selamat ditolong oleh para tentara. Di akhir cerita Train to Busan, kita masih belum diberikan gambaran bagaimana para survivor yang menjadi tokoh utama melanjutkan hidupnya setelah peristiwa itu.
Nah guys, itu tadi 6 fakta termasuk misteri film Peninsula yang dikaitkan dengan tren tubusan. Buat kalian yang penasaran apa misteri yang akan menghubungkan film ini, cus kamu tunggu saja ya, filmnya akan tayang pada Agustus mendatang. Guys, terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa buat klik like, share, dan tuliskan tanggapanmu di kolom komentar. Sampai jumpa!